Dalam pasukan bola sepak, selain daripada corak permainan yang mantap, jersi yang diguna pakai juga amat penting. Jersi yang berkualiti pastinya akan membuat pemain selesa dan dapat beraksi dengan cemerlang. Baru-baru ini telah berlangsung pelancaran jersi baharu skuad Harimau Malaysia di Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Seragam baharu skuad kebangsaan ini menampilkan warna-warna ikonik seekor harimau, iaitu kuning dan hitam, yang akan mula digunakan ketika beraksi pada kejohanan AFF Suzuki Cup tahun ini. Jersi baharu itu direka dengan teknologi bebas peluh yang akan memberi keselesaan kepada pemain agar sentiasa sejuk, kering dan selesa sepanjang beraksi. Lubang udara yang terdapat pada jersi itu juga berfungsi membantu mengawal suhu badan pemain. Masa kita buat jersi ini, kita minta pendapat daripada pemain dan juga pada coach. Apa jersi yang diperlukan untuk pemain lebih baik di atas padang. So, apa yang mereka cakap ialah mereka perlukan jersi yang tak begitu ketat. At the same time, dia lebih bagi lebih banyak pengudaraan. So, jersi yang kita buat ini, dia adalah lebih pengudaraan. 40% lebih pengudaraan compared dengan previous one. At the same time, dia lebih stretchable. So, bila main-main atas padang dengan jersi ini, dia rasa seperti dia tak dikongkong dengan jersi ini. So, dia rasa macam lebih free lah nak main atas padang. Uniknya, pembuatan jersi tersebut adalah dengan menggunakan bahan kitar semula, iaitu botol plastik. Sebanyak 16 botol plastik yang telah digunakan untuk pembuatan sepasang jersi. Dengan adanya inovasi seperti ini, sedikit sebanyak ia dapat memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Selamat